Update gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Jabar, sebanyak 2 korban meninggal dunia, 4 warga luka-luka, rumah dan bangunan rusak berat. Peristiwa gempa terkini Cianjur dengan magnitudo 5,6 skala Richter SR, sebelumnya terjadi pada Senin tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa bumi tersebut dilansir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berada 10 km KM barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jabar. Guncangan gempa Cianjur tersebut juga dirasakan di Sukabumi, Bandung, Ciamis, Bogor, Tangerang, hingga DKI Jakarta. Update terbaru dari dampak gempa bumi Cianjur tersebut menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Dikutip tribunnewsultra.com dari siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, gempa Cianjur tersebut menyebabkan 2 warga meninggal dunia. 4 warga mengalami luka-luka dan sejumlah rumah juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa 5,6 SR tersebut. Jumlah korban maupun rumah yang rusak sejauh ini dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BNPB dari sejumlah informasi dari beberapa daerah. Selain bangunan rumah, Pusdalops mendapatkan laporan 1 pondok pesantren rusak berat dan RSUD Cianjur rusak sedang. Kerusakan fasilitas publik yang masih diidentifikasi tingkat kerusakan, antara lain 2 gedung pemerintah, 3 fasilitas pendidikan, dan 1 rumah ibadah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.